Untuk kamu, Iqbal dan Nugraha. Aku mencintaimu dalam diamku. Dalam anganku, aku berharap kamulah yang nantinya akan menjadi takdir hidupku. Kamulah yang akan menjadi imam sholat dan hidupku. Kamulah yang akan berjalan bersamaku menggapai ridhonya menuju jannahnya. Namun, jika akhirnya bukan kamu yang ditakdirkan untukku, aku bisa apa? Semakin berharap, semakin terasa pahit. Bodohnya aku tetap menetap, seolah tak peduli akan rasa sakit. Padahal jelas, Allah memberitahu kalau berharap kepada manusia tidak menimbulkan lagi. Bal, aku harus bagaimana? Merelakanmu dengan dia? Aku gak bisa. Terlalu sulit bagiku. Perasaan ini terlalu mengakar untukmu.